Kompetisi Indonesian Basketball League tahun depan memang masih belum jelas kapan akan dimulai. Namun persiapan dengan menggelar latihan rutin telah dilakukan oleh klub West Bandit Solo. Beberapa nama pemain berpengalaman seperti Mario Ferdiansyah, Yogi Da Silva, dan Alan As'adi telah mengisi skuad tim West Bandit Solo. Kehadiran mereka diharapkan akan dapat membimbing para pemain muda potensial West Bandit seperti Rio Disi, Ryoga, dan Patrick Nicholas. Untuk dari skill, individual skill, itu tidak kalah dengan IBL, dengan profesional. Menurut gue dia cuma perlu mungkin jam terbang, gue ya sebisa gue sharing pengalaman gue ke mereka gitu, dan gue juga belajar ke mereka, dan gue harus ngikutin fisiknya mereka juga gitu. Memasang target dapat menembus babak playoff di musim pertama keikutsertaannya di kompetisi kasta tertinggi basket tanah air diakui bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi pelatih West Bandit Solo, Japriki, juga belum pernah memiliki pengalaman menangani klub IBL. Untuk menambah kekuatan tim, beberapa nama bintang basket lokal sudah menjadi incaran. Materi tim cukup dalam, cukup baik, dan semua apa yang saya inginin ada di tim yang sekarang ini. Jadi semua pemainnya karakternya sesuai dengan yang saya mau. Tapi yang masih dibutuhkan kira-kira pemain yang bagaimana sih? Kita masih butuh di posisi big man. Satu lagi mungkin di posisi combo guard yang bisa bermain 1-2. Berdiri sejak 1 November 2018, nama West Bandit ternyata memiliki cerita tersendiri. Pemilihan kota Solo sebagai markas klub di IBL nanti juga bukan tanpa alasan. Jadi West-nya itu mungkin dari kita, pertama dari komunitas Jakarta Barat. Dan Bandits-nya itu dulu di lapangan tempat kita bermain tuh di Green Garden itu, banyak orang terkenal dengan istilah bandit, tapi pada main basket. Jadi mereka terselamatkan oleh basket, jadi istilah West Bandits gitu. Jadi positif karena basket itu. Nah kalau home base-nya Solo tuh gimana? Kenapa bisa jadi Solo? Ya pertama ya karena di sono dulu mereka punya tim besar ya, Bhinneka Sritek Solo. Mungkin ingin mengembalikan apa istilahnya semangat basket anak-anak Solo. Ya dia juga kebetulan mungkin belum juara juga, siapa tahu one day kita bisa ngangkat mereka menjadi tim juara kota Solo, juaranya Solo. Dengan pengalaman para pemain veteran ditambah dengan antusiasme dan semangat para pemain mudanya, menarik untuk ditunggu sejauh mana West Bandit Solo bisa bersaing dengan klub-klub lain di kompetisi Indonesia Basketball League musim depan. Erlangga Wisnuaji, Randy Putrama, Ricky Maulana, Jakarta.